Ini sedikit unik dari tim Onyx Sport, sedangkan dari tim Arankyoshi dengan komposisi yang pas yang biasa kita tebak dari siapa aja menggunakan hero-nya, tapi di sini agak sedikit aneh loh. Bertukar posisi beberapa pemain yang ada di dalam Onyx Sport. Lapu-lapu di bagian mid lane. Oh, ceweknya untuk ini bro. Biar dari early udah nggak bisa megang ke arah one-one-nya. Iya, main range. Iya, main range. Oke. Permainan yang cukup baik. Pilihan dari tim Onyx Esports. Sedikit main blow-on kali ini. Sas bakal coba untuk mengarah ke arah. Lihat, oh, tetap berhasil. Tidak, oh no. Skylar tetap berhasil dengan retribution-nya. Lihat, Lancelotnya mirip Ranger Mas banget. Tapi kali ini lihat, cewek masih coba untuk farming di arah bottom lane. Oke, sementara itu di bawah ada dua orang sekaligus untuk bisa menghadapin ke arah Kagure. Sementara di bagian atas, R7 berhadapan dengan Butch. Di mana Butch menggunakan Esmeralda. Mungkin akan banyak yang bertanya-tanya kenapa Kagure ini di samping. Satu statement yang paling penting menurut aku adalah karena range versus range. Iya. Yep. Kalau misalkan lapu-lapunya di samping, itu akan selalu dipok sama si one-one-nya. Range versus range itu adalah fair. Yang ini apa? Range. Apa namanya? Generalnya. Tapi sebenarnya ketika udah level 4, dia bakal nge-cutting sama sekali farming dari one-one-nya. One-one-nya gak bakal dikasih farming sama sekali. Benar banget. Karena dia bakal dipok sama Ying Overton. Yes, dipok terus sama ini kan rasio umbrellanya sampai akhir. Oke, tapi lihat dipok sebegitu sakitnya dari seorang Skylar Finn. Pemilih tubuh untuk terlebih dahulu ada Drian yang sudah level 3. Gak peduli apapun yang terjadi, Skylar dipok begitu saja. Oh my God. Dia gak terlalu agresif karena mereka sadar mereka butuh level 4 dulu dari tim Onyx Sport. Sedangkan Arankyoshi masih memiliki kesempatan sampai di mid game. Kalau Arankyoshi bisa membawa game ini ke arah late game ini cukup baik. Tapi lihat Boots langsung dengan purify ke arah belakang. Di cover begitu saja. Perfect tidak dengan R7. R7 benar-benar bagus banget. Dia langsung to the point. On point dengan execute-nya. Boots ditumbangkan dengan selendang mayanya. Wah, ini untungnya tadi Benedetta juga masih ada efek imun lewat NI4 NII-nya yang dia milikin. Kalau tidak, Yi Samsin akan menjadi sang pemangsa untuk R7. Tapi lihat Wisting bakal coba menjadi telur dadar bunder tadi. Kibo memilih tubuh terlebih dahulu. DPS dari seorang Rian berapa efekternya? Skylar menjadi pilihan. Skylar memilih tubuh terlebih dahulu. Belum ada dua yang flank dari seorang Min. Meanwhile, dia harus offline. Kibo-nya di-cutting begitu saja. R7 memanfaatkan celah kecil dari tim Oni. Dan bahkan Kibo harus tershutdown di arah top lane. Yap, lari sampai ke atas. Dan itu pun gak bisa menyelamatkan diri dari Kibo. Tapi dari Skylar-nya masih free farming sejauh ini. Kagura dan Wanwan bertemu di bagian bawah. Tapi lapu-lapu berjaga layaknya abang-abangan portal untuk bisa menghadang. Tiada orang yang boleh melewatin garis yang dia buat. Lo lihat gak di badannya lapu-lapu ada apa? Apa? Tato. Waduh. Apa tuh? Abang-abang kan gym kan dia kan? Itu gak ada yang berani bro. Lapu-lapu lo. Ya orang tatonya lambang Probodin. Tahu gak? Mending Probodin. Apa bang? Sendok karbu. Walala. Oke, tuh lapu-lapu milih untuk mundur. Sama dengan Sans, dikasih farming terlebih dahulu. Skylar Shevchenko kali ini berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Tapi ternyata Way of Dragon yang baik dari seorang Finn. Karena itu adalah salah satu antisipasi yang baik kalau menurut gua. Iya. Daripada Skylar-nya terpick off, way better gue the Way of Dragon. Tapi Star 7 jadi ke arah belakang. Kima menangkap seorang Whisk. Gak apa-apa yang terjadi. Whisk akan menjadi pilihan dan langsung ditompa begitu saja. Whisk King-nya hilang. Salah satu super damage terbesar dapatkan ditukar oleh seorang Skylar. Skylar benar untuk di arah Bin. Bin memilih tubuh terlebih dahulu dari R7 menuju ke arah belakang. Saat menjadi pilihan Lionel Sanz. Bakal coba menggoceng. Gak berhasil mendapatkan dari seorang R7 dan Boots. Masih mau lebih, gak boleh pulang. Maunya si goyang di bunder-bunder begitu saja. Dan R7 gak bakal bisa di pick off di arah top lane. Wah, ini menjadi kerugian lagi untuk Arankyoshi. Di mana dua playernya terkena. Tapi Bin di bagian tengah sedikit lagi melakukan flicker. Hampir saja Mountain Shocker dikeluarkan. Dan ternyata hujan api. Pala bapak kau jadi berhasil menumbangkan seorang Vidya Misen. Boots masih mencoba head to head dengan seorang S7. Bakal dibantu oleh Sandrian. Drian akan mencoba untuk meng-cutting minion. Dan mencoba meng-cutting para pemain dari tim Arankyoshi. Yang mencoba untuk melakukan defense di arah top lane. Wah, hampir aja bisa selamat. Yes. Tapi emang gak bisa jodoh maut udah diatur pak. Udah keluar flicker, udah keluar segala macem. Tapi memang Mountain Shocker ini kalau nge-kill ingat jadi Mountain Shocker. Jadi Mountain Shocker. Itulah yang terjadi barusan, itulah yang barusan kita lihat dari Sunset di mana Mountain Shocker berhasil mendapatkan ke arah Chow. Tapi untuk kali ini Kagura yang digunakan oleh cewek di bagian bawah, akankah mendapatkan sebuah initiate untuk bisa langsung ditumbangkan? Ini kita lihat, nggak akan ada Montek karena nggak ada flicker. Tapi setidaknya Finn bakal ngebuka vision untuk seorang Taka. Taka ini akan menjadi amunisi di arah late game untuk tim Arankyoshi. Meanwhile, Startle bakal coba dicolek oleh seorang Keyboy. Sama dengan seorang Boots dan juga Sun bakal tidak ada kontes sama sekali. Meskipun begitu,
Adrian di arah bottom lane. Membuka Brave Fighter saya begitu saja. Menakutkan, mensekerkan, menggeretak para pemain dari tim Aranji Hoshiar bottom lane. Oke, sementara ini saya langsung dilakukan begitu aja. Udah ada satu pentamain saya usin, tapi Way of Dragon-nya ke arah yang tidak seharusnya dilakukan. Terkurung pin-nya. Akankah menjadi bulan-bulannya dan menghilang sudah pin-nya. Whisking flicker-nya terlalu terburu-buru. Apa yang dilakukan kali ini? Belum ada serangan, tapi ternyata Whisking memilih satu buah flicker terlebih dahulu. Skylar bakal coba mundur. Nggak mau melakukan invasi lagi di arah mid lane karena satu kali hit dan juga satu kali sahabatan karena dada. Skylar pun harus tumbang, tersungkur di tanah. Wah, tersungkur sudah. Ceweknya kali ini ada dua poin weakness tersisa, tapi Keyboy di bagian belakang di swap antigen langsung, akankah dia tercolok? Tapi ini item-item yang ada. Benar banget. Silakan Profesor. Iya, kalau misalkan kita melihat tadi sebenarnya Core Sinset sudah diamankan oleh seorang Taka dan dia akan menuju ke arah dimana. Sebenarnya udah aman banget untuk kali ini farmingannya dari Taka. Cuma tadi di bottom lane itu bisa kita bilang agak sedikit buying time yang lama banget dari teman-teman Onyx Esports sehingga Suns-nya yang sudah dekat sekali dengan Blade of Despair. Ini bakal jadi bahaya banget. Karena apa? Karena 1-0-1. Snowball yang masih belum terhentikan. Karena goldnya udah mulai lead ke arah 1K gold differences. Yes, yes, yes. Dan Keyboy lagi-lagi mengusir seorang Finn. Gak boleh ada yang mendekat ke arah seorang Suns. Yep. Suns benar-benar kalau tadi ada pas pam siapa? Kalau tadi ada pas pam Brans. Pas pam Brans. Karena ada pas pam Suns. Kalau ini sekarang jadi pas pam Suns dan bahkan cewek sekarang udah bertukar posisi di bagian atas sana. Udah ada Alex the Final Blow dikeluarkan. Oh, I see. Nggak kena apapun. Oh, I see. Kalau kalian sadar ini ada pertukaran role, bro. Iya, Pak. Ada pertukaran posisi. Kan, kenapa? Itu. Karena Drian menggunakan lampu-lampu bakal berada di arah offlane dan cewek bakal mengawal pergerakan dari Suns. Karena cewek udah cukup lama menahan dari seorang one-one dari Taka. Sadar, dan itu aku baru sadar ketika kayak, Oke. Nah, aku pikir tadi adanya Drian yang berada di arah mid lane. Dan Drian ini akan menjadi Kagura. Tetap support terus. Tetap pakai lapo-lapo tapi tetap di mid. Kayaknya kalau misalkan kita melihat dari pik-pikan ya, jujur ya, ini lama-lama... Karena aku juga takut sih sebenarnya. Apa itu? Untuk sekarang, Ranger Mas. Kan Ranger Mas paling tahu lah. Saya sering main Cloud Support, Benedetta Tank, support-support yang terbilang aneh. Iya. Yuzhong support pakai Revitalize pernah. Oke. Gitu kan. Karena Drian sering nongol pas ada streaming. Masuk Onyx Drian. Saya takut ini sebenarnya lapu-lapu support ini adalah kode untuk saya bermain lapu-lapu support nanti malam. Enggak. Jadi kayaknya banyak pro player yang sering nonton kita streaming kayaknya ya. Bahaya sih. Iya bahaya banget. Jadi kalian menginfluence orang di luar sana ya? Kita menginfluence kan bukan untuk ini, berhasil ya. Iya. Kita gak gagal. Berhasil. Kita mencoba tapi gagal. Kalian gagal. Ternyata disempurnakan oleh pro. Makanya Benedetta Tank. Benedetta Tank itu awalnya ya pakai item tank. Tapi ternyata disempurnakan oleh Psycho. Dan dengan item bermodalkan Brute Force. Iya. Satu lagi. Esmeralda support. Esmeralda di support. Di side lane. Benar. Itu adalah tamparan keras buat saya dan kawan-kawan agar selalu sadar. Dan percaya. Dan percaya dengan teman sendiri. Betul sekali, Pak. Selena support. Selena support. Berapa season, Pak, tidak percaya ya, Pak? Wah, malah, Pak, Selena support saya sebutin duluan. Yang itu tuh, si teman kita itu, awalnya gak percaya. Kayak, ini tuh damage. Akhirnya dia nyoba sendiri. Habis itu dia... iya Pak ya, mengelaborasikan dengan berbagai macam hal. Esmeralda support, gak ada yang percaya. Sama kan? Nongol. Nongol, Pak. Terus juga dulu gue itu kalau gue Cloud the Samping biasa lah. Cloud the Samping. Gue biasa doang pakai. Oh, tapi kan dulu metanya itu Cloud the Samping pakai Aegis. OG ini yang pakai Purify. Oh, yang spell tadi di dope doa. Enggak sih? Ah, Execute pernah. Ah, Execute dia pernah. Tapi gue yang enggak berhasil. Karena tau enggak kenapa pakai Purify? Takut mati. Oke. Okay. Karena gue ngedive kan. Waktu itu pakai Execute, Pak. Muter-muter. Kena cowok ditendang, ya, makanya, temen gue terbang. Makanya dia bawa spell tangan hijau berdoa nih. Begini dong. Oke lah. Makanya sampai begini. Sekarang, itu sampai sekarang. Tenang, saya orangnya konsisten. Saya tuh orangnya setia banget. Bahkan sampai sekarang spell Cloud saya di samping tetap Purify. Oke lah kalau begitu. Kita lanjut lagi tapi dari Skylar mencoba untuk mencolek-colek arah turtle-nya. Bisakah dia mendapatkan? Bisa, sulit gak sih. Gak bisa, yang terlalu memaksakan. Skylar harus mundur, kenapa? Karena Keyboy is coming. Pin bakal dimakan juga. Boots di arah mid lane terkena damage yang cukup besar tapi ternyata Boots masih bisa ditahan. Meanwhile, pin-nya harus coba ditumbangin begitu saja. R7 pun baru datang ke Land of Dawn kali ini dan bahkan di take over turtle-nya oleh seorang Onyx Esports. Wah, tapi crossbow of tank-nya keluar tepat waktu, siap-siap untuk diantigen langsung. Hilang sudah sedikit lagi. Aegis pun tidak bisa untuk menyelamatkan pergerakan one-one. Tapi Keyboy kayaknya bakal coba di take down begitu saja. Suns coba mengcover seorang Keyboy ada di sana. Suns langsung di meta-meta begitu saja. Skylar Blast mendapatkan satu. Wobo tambah dengan satu buah
orange buff yang aktif di arah bottom lane. Oke, sementara itu Trian di bagian bawah berhasil mendapatkan satu turret yang ada tepat berada di depannya. Boots di bagian atas masih santui sendirian, tapi R7 cutting sampai ke arah orange buff. Ini R7 benar-benar kuat banget dengan Benedetta-nya. Bayangkan di posisi yang kalah seperti ini, R7 masih bisa untuk melakukan cutting. Dan ini udah bisa dipastikan jempol R7 suspek dengan pemain Benedetta di match kali ini. Tekan terus, serat. Jempolnya lemas banget ikut balet, Pak. Sumpah-sumpah, bro. Main Benedetta tuh pegel banget. Apalagi kalau gitu, misalnya bisa bawa match ini ke arah late game dari tim Onyx. Lihat satu panahnya doang bikin Wiz dan juga Finn terkaget. R7 berhasil mendapatkan satu turret pertama dari tim Onyx Esports. War play from R7. Masih coba tukar belakang. Ada satu buah final blow. Belum dikeluarkan hingga overturnnya karena seorang cewek pun tahu terlalu bersia-sia buang Yin Yang Overton. Iya, itu satu skill yang mahal banget gak sih hitungannya dalam 30 detik banget juga. Dan area of effect serta burst damage yang memang satu-satunya dari Onyx Esports. Yes, benar banget. Oke. Meanwhile, Skyline dikasih space kali ini. The Way of Dragon langsung dikeluarkan ke arah seorang Rian. Langsung dipatuh Magic Potion, ditangkap oleh seorang Keyboy. Tapi ternyata damage-nya terlalu besar. Kalau Magic Potion, seorang boost meninggalkan seorang Pin di tengah sana. Bahkan masih ada satu buah pancar ke arah belakang dari tim Anarchy Yoshi. Pertukaran satu untuk satu. Cukup adil untuk kali ini. Waduh, ingin menangkap malah tertangkap, sama-sama tertangkap ujung-ujungnya itemnya Bapak KB ini silahkan. Iya, dan bakal lihat R7 jadi di cancel begitu aja dengan final blow-nya. Sakaratul Maut menuju fokus hingga Warden lagi di sana, ternyata Falling Star bukan Falling Monster di cancel kembali. Dan Lord-nya up kali ini, udah ini menit ke-9, 40 detik, 47 poinnya, perbedaan gold 4000. Tadi aku sempat lihat notes banget Sans langsung OTW ke Demon Hunter Sword, dia gak bikin endless battle. Dia confident banget untuk game kali ini, dia pengen mainin attack speed-nya daripada dia mainin true damage yang dimiliki oleh Endless Battle dan juga Regen HP yang sudah diamankan dari Purple Buff karena tidak terganggu sama sekali. Karena ada brute force. Ada brute force dari R7 agak cukup tebal dengan minionnya pasti. Benar. Jadi ketika Sas ini ditempel oleh R7, ini mau gak mau dia harus head to head dong. Dan jangan lupa Finn-nya juga udah jadi brute force-nya. Iya, dia harus head to head dong. Mau gak mau gua pukul balik aja dibandingkan gua harus kabur. Dan aku bertanya-tanya, apakah nanti Sans bakal bikin Malefic Roar? Bisa jadi, Pak. Nambahin lagi penetrasiannya. Karena untuk si DHA sendiri kan kita udah nabrak banget ke arah apa ya, armor-armor yang dimiliki oleh player-player dari RRQ Hoshi. Oke, kalau gue sih nggak harap Malefic dulu ya. Kemungkinan besar ada dua item yang bakal dibikin sama Sans. Wind of Nature? Iya, benar. WON satu. Wind of Nature sama sayap. Sayap apa? Sayap. Oh, sayap. Oke. Okay. Yes, kali ini lihat Keyboy, The Way of Dragon terkeluarkan. Sama-sama soft skill yang adil, tapi kali ini lihat di arah mid lane seperti yang udah gue bilang. Kalau ditempel, Sans bakal baku hantam dengan R7. Dan dengan ada item DHS yang dimiliki oleh seorang Sans, ini bakal memberikan damage impact yang besar banget ketika head to head dengan seorang Benedetta. Waduh, ini rotasi yang dilakukan oleh anak-anak dari Onyx Esports tuh cepet banget ya. Mereka tuh cepet banget untuk bersatunya loh, untuk regroupnya itu loh. Yang pinter banget RRQ Hoshi, dia di posisi seperti ini, dia masih bisa membuat Onyx Esports ragu untuk melakukan lore. Ngerti gak? Dengan berapa ribu gold yang untung, dengan turret yang dapatkan, nah baru dari tim Onyx percaya diri ketika melihat boots di arah top lane. R7 langsung dengan Yin Yang Overton-nya, final blow digoce begitu saja. Fokus ke arah cewek, tapi ternyata di arah belakang sana harus meninggalkan satu poin tambahan. Ditukar dengan Kagura, Finn harus ditumpangkan begitu saja. Harus saat tangkap dengan satu box crossbow ulti, berkasa kemana-mana. Boots datang is coming, kali ini Shanto didapatkan. Skylar harus tumpang oleh seorang Drian. Double kill didapatkan oleh seorang Drian di arah Lord yang terhormat. Waduh, again and again kerugian hadir untuk RRQ Hoshi. Mereka kehilangan 3 player. Sekarang Lord terbuka. Di area mid-nya bisa dihancurkan juga. Tapi dari Onyx Esports lebih memilih ya ditahan dulu aja sampai menit ke-12. Baru nanti ya Lord udah di-enhance, kita sikat gitu. Ya kan? Bener kan? Itu yang sebenarnya yang lebih gila lagi itu. RRQ Hoshi jauh banget bro gold-nya. Ini kalau misalnya orang-orang beda 6.000 lah, beda 6.000. Dia pasti pede banget dengan Lord. Yeah. Tapi tadi dia masih bisa bikin Onyx Esports tuh galau. Nah, permasalahannya dengan Fall of Jalan slot 2 kali, 3-2-2 dari Skylar. Ini yang membuat Onyx Esports langsung confident. Dan Drian, Rose Gold Meteor. Wah, ini sih satu item yang akan membuat Wiz akan dilema. Apakah dia harus Thunderstruck si Drian-nya? Atau jangan-jangan kayak, well, Wiz lebih memilih untuk hero-hero seperti Keyboy. Karena kalau misalkan melihat ke arah Keyboy aja, Keyboy udah punya Athena Shield. Dan OTW ke arah Queen satu. Bener gak? Profesor lihat. Yes, Queen Swings juga. Udah bilang kan dua item. Yes. Apa? Win of Nature apa? Win of dan Nature bener-bener untuk menghindari dari Skylar-nya sendiri. Dan juga Taka dengan menggunakan Crossbow of Tang. Yap. Dan juga sayap. Yes. Ini bener, gue udah perkirakan banget. Dia tuh pengen selesai, pengen one by one, head to head kali ini. Udah bisa dipastikan. Sans soalnya tipikal yang agresif.
dan Thunderstruck gak peduli banget apa yang terjadi. Drian berhasil menumbangkannya dan Sars untung dapetin satu damage ke arah seorang Finn. Karena kalau enggak bakal berat banget, Finn-nya kalau masih tetap hidup, dia bakal bisa nge-cating-cating dengan ada Jet Kundo-nya. Oke, serangan sepertinya udah dibangun lagi di area mid. Ini dia inner turret-nya tumbang lagi, semakin kecil lagi area pengarangan rumah yang dimiliki oleh RRQOC. Lord-nya hadir di bagian atas. Dan bukan hanya itu aja, Bapak Lord Terhormat sudah mulai mengamuk menuju ke arah inhibitor turret di arah top lane. Para pemain dari tim Onyx Esports menuju ke arah bottom lane, ingin mendapatkan dua inhibitor turret. Meanwhile, dengan cukup cepat Skylar dengan Tondros yang berhasil menumbangkan Bapak Lord yang terhormat. Sun bakal fokus menuju ke arah turret. Dua second karena seorang Boots bakal udah follow up ke arah belakang. Whiskey yang menjadi pilihan kali harus ditumpangkan. Ayo telah dikeluarkan para pemain dari tim Onyx Esports. Masih ada satu buat tambahan PT Mesut dan juga Sun. Win of Nature-nya berhasil membalikkan keadaan. Double kill didapatkan dan lihat R7 versus everybody apakah mampu melakukan semua. Tapi ternyata tidak, hingga kompor terdar hampir saja. Flasher menghilangkan momentum di sana. Shutdown 40. Benar sekali, tapi R7 masih bisa bertahan. Bahkan Taka seorang diri aja harus menahan. Ada 1, 2, 3, 4 dan ini bencana. RRQOC mau coba ditopo begitu saja. Taka gak bisa berbuat banyak. Semuanya fokus ke rame sama pun yang terjadi. Onyx Esports ingin mendapatkan 2-0. Wow, what a play dari Onyx Esports. Mereka benar-benar tidak memberikan nafas ketika berada di depan base yang tersisa dari teman-teman.